Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan motor yang hampir mirip ini ya guys, tapi berbeda. Harganya pun berbeda. Untuk yang ini, Passion Brown, 22.300.000-an. Belum ditambah BBN ya. Untuk yang tipe stylish ini, harganya 23.052.000. Belum termasuk biaya BBN. Apa saja perbedaan selain harga dari motor ini? Kita ulas saja, Om. Untuk yang tipe stylish ini, kalian akan mendapatkan dua remote ini ya, guys. Sedangkan untuk yang tipe passion, kalian tidak mendapatkan remote. Cara penggunaan remote pada motor Honda Scoopy nanti saya akan praktekkan ya di video berikutnya. Untuk yang tipe Passion, kalian mendapatkan cover mufflernya berwarna hitam glossy. Cover pennya tetap ya hitam berbahan kasar. Bisa kalian beli aksesorisnya di bagian cover pennya ini. Begini tampilannya. Sedangkan untuk tipe stylish brownnya, kalian mendapatkan cover mufflernya berwarna silver seperti ini ya. Dia sama dengan yang putih cover mufflernya. Untuk cover pennya pun sama seperti ini ya. Tidak ada perbedaan untuk cover pen. Yang berbeda hanya ini saja dan warna pelek ya. Kalau yang stylish warna peleknya adalah silver. Perbedaan yang signifikan adalah soal mesin kirian Om. Dia yang tipe passion ini kalian masih mendapatkan Kickstarter manual atau engkol ini ya. Berbeda dengan yang tipe stylish ya, kalian tidak mendapatkan engkol ini. Jadi ya kalau untuk tipe stylish motornya mati ya ganti aki. Kalau ini akinya mati masih bisa diengkol. Untuk yang stylish kalian tidak mendapatkan engkol, namun mesin kiriannya punya variatif warna. Terlihat lebih mewah karena ada warna silver ini Om ya. Ini hitam, hitam dan ininya silver. Untuk peleknya pun dia berwarna silver. Dan inilah tampilan jika kita lihat dari depan untuk motor Passion Brown PS Stylish Brown. Bagaimana teman-teman? Kalian lebih suka yang Passion ini atau yang stylish ini? Coba kita diskusi di kolom komentar ya. Terlihat perbedaannya, bagian kepalanya hitam, yang ini krim. Untuk bodinya hampir sama, hanya beda stiker saja. Lalu suspensinya warnanya beda, warna peleknya pun berbeda. Sayangnya dua motor ini, yang putih dan yang stylish, itu sudah terjual Om buat orang yang inden di dealer ini. Sedangkan untuk yang tipe passion ini ready ya Om ya. Motor apa lagi yang ready? Ini hadiah buat kalian yang memang tidak skip video saya. Saya akan kasih informasi motor apa aja yang ready. Yang pertama ada Beat Series, ini ready. Yang kedua ada Scoopy tipe sporty merah hitam ini pun ready. Dan untuk yang warna hitam silver ini sama ya, ini pun ready. Bagaimana dengan keputusan kalian, lebih suka yang Passion Brown ini atau sporty hitam silver atau sporty merah hitam atau Passion biru putih? Dari tiga jenis motor yang ada di hadapan kita ini memang terlihat ya cukup signifikan di bagian pelek ya Om ya. Kalau yang putih, Prestige ini warnanya coklat, stylish ini warnanya silver. Untuk yang Passion dan Sporty ini warna peleknya hitam.
info seputar kredit motor Scoopy, kalian bisa dapatkan informasinya di kolom komentar ya. Ada nomor WA yang bisa kalian hubungi. WA saja nomor yang ada di kolom komentar untuk mengetahui harganya, DP-nya, cicilannya untuk motor Scoopy ini ataupun motor Honda lainnya. Untuk kalian yang berada di daerah Depok, Bogor, Bekasi, asal kalian mau bayar pelanggaran wilayah, BBN, progresif, dan ongkos kirimnya, kalian bisa kredit motor di sini. Saya rasa video ini cukup. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.